Banyak banget, astaga. Guys, gimana cara kaburnya? Dia pakai shotgun. Halo, teman-teman semua, balik lagi sama gue Gilang Lugi. Dan hari ini, kita bakal mainin game GTA 5. Teman-teman, hari ini rencananya gue bakal ngerampok suatu bank. Jadi ini gue lagi milih outfit dulu, pakaian mana atau selain mana yang emang cocok buat ngerampok, guys. Agak mewah gak sih kalau kita ngerampok pakai tuxedo kayak gini, guys? Kayak cool bet kayak begitu, guys. Kayak Reman, guys. Oh my god. Atau kita pertahanin pakai topeng monkey-nya, guys. Monyetnya. Wah. Ini cocok nih. Kita pakai ini, guys. Oke, langsung aja teman-teman. Kita bakal ngeram. Aduh, jalannya gua lupa, guys. Oke, kita bakal ngerampok, teman-teman. Halo, Cop-Cop. Halo, Cop-Cop. Bapakmu ini mau rampok dulu ya, Cop-Cop. Bye-bye. Oke, teman-teman, kita udah mau beraksi, guys. Kita tandain dulu. Ini adalah bank paling dekat dari rumah ya. Kita langsung ke sini aja, teman-teman. Dan kita nggak boleh pakai mobil pribadi. Kita harus pakai mobil yang agak sedikit aneh, guys. Biar nanti nggak ketahuan sama polisi. Mobil gini cocok nggak sih? Oke, kita pakai mobil ini aja, guys. Aduh, gue lupa nandain lagi, guys. Kita pakai mobil ini aja, agak beda soalnya agak gelap juga, guys. Jadi kita bisa berpura-pura kayak, ya ini mobil bagus sih. Ini mobil bagus sih, guys, buat ngerampok ya. Aduh, jujurnya ini ya, jantung gue agak deg-degan, guys. Karena kita nggak punya kawan sama sekali buat ngerampok ini bang, guys. Kita coba muter lewat sini, guys. Karena lewat sana jalannya berliku-liku, teman-teman. Astaga! Apakah akan berhasil perampokan ini, guys? Cuacanya sih cerah banget, guys. Kayaknya ini cocok banget buat kita. Apa kita bakalan nunggu sampai malam, guys? Biar para penjagaannya makin dikit ya. Kita tunggu sampai malam aja, tapi di deket bank atau di area sekitarnya, guys. Harusnya gue rekrut dulu si Michael nggak sih, teman-teman? Harusnya iya ya, rekrut dulu si Michael, guys. Oke, ini dia banknya deket tempat parkir. Kayaknya kita nunggu sampai malam dulu deh, guys. Kita parkir dulu di sini sampai malam, guys. Begitu udah malam, kita bakalan memulai aksi kita, guys. LD Organics. Gambarnya si Lamar, mobilnya rusak ternyata, guys. Astaga. Oke, kita tunggu di sini sampai malam, teman-teman. 2 hours later. Oke, guys, waktu udah gelap dan saatnya kita beraksi. Tapi nih, guys, gue takutnya nanti setelah kita dikejar, kita pakai mobil ini nggak sih atau pakai mobil lain, guys? Gua tahu. Ini kita taruh di sini, teman-teman. Ini kalau nyuri mobil ada polisi nggak ya? Gak. Astaga, alarmnya nyala. Hey. Nah. Ketahuan polisi kita yang gagal, guys. Baru aja mau ngerampok masa udah ketahuan ya? Kita pakai mobil ini buat ke atas. Terus nanti kita kabur pakai mobil yang kita bawa ke sini, guys. Oke. Area sekitar Rahman. Oke, gua bisa. Kita cek weapon dulu, teman-teman. Kita pakai senjata yang ada peredamnya, ada nggak sih? Ada ya. Kita cuma pakai pistol doang, guys. Kita mulai melancarkan aksi kita, guys.
pelan-pelan teman-teman. Gak ada siapa-siapa guys. Eh kok gak bisa? Teman-teman ini kok gak bisa? Tapi logo dolarnya di bawah loh. Apa jangan-jangan di bawah guys? The bank is currently closed. Come back another time. Astaga, ternyata banknya ditutup guys. Oke, kita bakalan nunggu di mobil sampai waktu pagi muncul guys. Astaga. Later. Oke guys, sudah pagi. Baru mah kita nunggu sampai malam. Ternyata kita harus pagi-pagi datang ke sini aja guys biar buka. Padahal rencananya nih, gue pengen sneaky-sneaky ke dalam banknya guys. Karena kagak bisa teman-teman. Kita harus ini dulu. Begin to robbery. Oke. Oke baik, intimidate. Shoot the camera. Kamera yang mana, di luar apa dalam guys? Tapi kayaknya di dalam semua deh. Oke, kita pakai senjata. Ini pelan-pelan teman-teman. Sekarang ada orang guys, pada ngantri konsumen kali ya. Kita lihat penjaganya ada berapa penjaganya. Dia udah tahu. Angkat tangan. Merunduk semua, merunduk. Shoot the camera. Polisi udah datang guys. Oke. Satu lagi nih kah? Dia betul sekali. Kalian jangan telepon polisi yang di dalam. Yang di dalam jangan telepon polisi. Kalau kalian sayang nyawa kalian, jangan telepon polisi, oke? Kita udah dapat bintang 3 guys. Kameranya itu lagi mana sih? Oh ini guys, ini kah? Oh bukan, ada lagi kameranya di dalam satu guys. Ini kameranya lagi. Oke, benar. Intimidate the tellers. Kita harus ngasih ancaman ke si tellernya. Gak bisa masuk kah? Gak bisa masuk guys. Kalian kalau masih sayang nyawa kalian, jangan sampai lapor polisi ya. Cepet buka bagasi belakang. Berangkasnya buka. Cepet buka. Halo. Cepet berangkasnya buka. Cepet berangkasnya buka kalau lu masih sayang nyawa lu ya. Ayo cepet. Aduh guys, ada polisi kan. Oke, lu jangan macem-macem. Cepet buka, oke. Diam, di bawah, diam. Merunduk. Ke bawah merunduk. Tiarap. Oke guys, langsung aja kita masuk. Kita ambil semua uangnya guys. Cepet. Come on Franklin. Kita dapat uang banyak. Oke, 200, 300. Kita dapat $430. Ternyata masih ada di sebelah sini. Ayo guys. Kita ini mempertaruhkan nyawa kita guys untuk perampok bank di siang bolong, teman-teman. Kita kira-kira dapat $1 juta nggak sih? Yalah. Semoga ini nyampe ya sampai $1 juta guys. Ayo guys. Cuman $910. Oh, suara apa itu? Wow, banyak polisi. Ini bisa dibuka gak sih? Si locker-locker ininya guys. Gak bisa ya. Locker-lockernya gak bisa dibuka teman-teman. Kita hanya cuma bisa ngambil uangnya doang. Oke, kita bakal perang pakai SMG aja sama polisi. Tahan. Gua nggak mau nyakitin lu ya, jadi diem. Gak usah banyak gerak, jangan macem-macem. Siapa itu? Ya, Rapto! Polisinya masuk, guys! Polisinya udah masuk, teman-teman. Tiarap, jangan bergerak.
peluru, guys. Oke, okay, nice. Banyak banget, astaga. Guys, gimana cara kaburnya? Dia pakai shotgun. Darah kita. Kita kelamaan ngambil duitnya, guys. Polisinya udah pada datang. Teman-teman, kita setup ulang dan gue di sini pakai mobil agak cepet ya buat bisa kabur dari bank ini, guys. Kita parkirin dulu mobilnya, guys, kayak gini biar nanti langsung tancap gas ya. Oke. Kita biarin bukanya astaga. Pintunya biarin kebuka dah, guys. Kagak bisa kah? Nah, begini ya. Jadi nanti kita langsung kabur, teman-teman. Kita pakai ini dulu. Pistol dulu, langsung aja kita masuk, guys. Kita barbarin. Angkat tangan, berunduk, 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 cepat, 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 cepat. Kamparnya dulu, guys. Kita harus cepat, teman-teman. Oke, nice. Kita shoot dulu kameranya, guys. Oke, nice. Langsung aja kita intimidasi si tellernya, guys, biar langsung buka cepat, Pak. Hello, hello, hello. Cepat buka brankasnya. Ayo, cepat, 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 cepat. Ayo. Ayo keluar. Tolong buka brankasnya cepat mungkin sebelum polisi datang ke sini. Ayo, Bu, Ibu, ayo cepat. Astaga. Ayolah. Lama kali lah Ibu ini. Ayo, lagi, jangan sampai percobaan kedua gagal. Oke, thank you. Cepet, ambil. Bisa lebih cepat gak sih, guys? Ayo, Franklin. Ini pintu ngalangin apa lagi, oh my God. Oke, tinggal satu lagi. Sekarang emas, guys. Semoga lebih gede ya. Ya, udah ada laporan radio, guys. Kita gak boleh ngurusin polisinya, kita langsung lari aja, guys. Sekarang emas yang diambil. Wow, 1 juta. Ayo cepet dong. Udah ada polisi, guys. Kita langsung kabur aja, gak usah banyak basa-basi. Lari, guys, lari, guys. Lari cepat, cepat. Ayo, guys, bisa. Yes. Darah gua dikit lagi, oh my God. Kita bakalan setup berapa kali sih ini? Teman-teman, kita bakalan setup untuk ketiga kalinya. Gua masih penasaran kenapa gagal mulu. Tapi kalau mobilnya dimasukin ke dalam bisa nggak ya? Hah? Ada jalan lagi nggak sih, guys? Sebentar, gua cek dulu sebelah sini ya. Niatnya sih mobilnya gue pengen dikatasin, guys. Jadi bisa kabur langsung depan pintu bank. Ini banknya susah banget. Gak ada jalan sama sekali, guys. Astaga. Kenapa kita harus merampok di pagi hari, teman-teman? Tapi kayaknya kita bisa langsung tancap gas deh ya. Oke, kita parkir mobilnya di sini, guys. Biar bisa langsung tancap gas. Ih, jangan. Jangan dulu. Astaga, malah dipecahin. Gak apa-apa. Langsung aja kita rampok, guys. Angkat tangan. Cepet. Berunduk. Jangan dulu lapor polisi ya. Kita tembakin semua CCTV-nya, guys. Cepet, guys. Greget banget demi apapun dah. Oke, Ibu Taylor, Bapak Taylor, silakan buka brankasnya cepat mungkin, Bapak. Ayo cepat. Jangan lama-lama, guys. Semoga emas yang bisa kita rampok, guys. Ayo, teman-teman. Ayo. Masuk. Cepat buka.
Cepat buka berangkasnya. Pakai nengok-nengok segala lagi. Cepat. Oke, thank you. Ya, sekarang duit lagi, guys. Ini nggak bisa sampai 1 juta dolar kalau begini, teman-teman. Kita sodok aja, guys. Biar cepet. Nah, gitu, guys. Oke. Okay. Ini yang terakhir. Come on, kita sodok, guys. Polisinya kayak udah banyak di depan, teman-teman. Kita nggak boleh ngelayanin polisi. Kita langsung kabur aja, guys. Karena darah kita sangat... sangat-sangat tipis sekali. Ayolah, lama banget. Apa jangan-jangan ini bisa sampai 1 juta? Enggak, guys, ini nggak bisa 1 juta ya. Harusnya emas yang kita rampok ini duit, guys. Yah, cuma 830.000, guys. Oke, kita lari. Lari ke mobil, guys. Cepat. Berhasil, guys. Kita harus melarikan diri, teman-teman. Ayo, guys. Awas! Ada helikopter, guys. Gimana cara ngeco helikopter, teman-teman? Kita masuk ke gang. Ditembakin dari atas, guys. Kenapa kita harus berlampok di pagi hari? Ini kelihatan banget mobil kita. Astaga, oh my god. Ini kayaknya bisa sampai malam dikejar-kejar polisi. Kita ke daerah kasino, teman-teman. Karena di sana ada daerah-daerah kumuh yang bisa kita coba buat sembunyi ya. Awas! Main juga ini mobil, guys. Awas, bro. Apa itu? Polisinya makin banyak. Oh my god. Depan ada polisi. Kita belok kanan. Dari blok ada, teman-teman. Kita coba terabas. Astaga, kita nabrak kursi. Kayaknya mereka mulai kehilangan kita, guys. Sekarang kita harus nyari tempat persembunyian. Kita coba ke bawah, guys. Ya, salah. Ya, salah. Eh, tapi bisa deh. Kita ngumpet di sini, guys. Mumpung gak ada helikopter. Kita coba ke bawah, guys. Kita coba ke bawah. Diam di sini. Meskipun ada helikopter, kayaknya kita nggak bakal ketahuan di sini. Oke. Sabar. Tenang, ini bisa. Kita berhasil dapetin duitnya. Untungnya bukan polisi bintang 5, guys. Ada helikopter. Yes. Kita berhasil, guys. Tapi duit yang kita dapatkan cuman... enggak, yang kita dapetin cuma 830 dolar dari total seluruhnya adalah 5 juta, guys. Oh my god. Padahal kita udah bela-belain. Oh my god. Kita udah bela-belain, guys. Mempertaruhkan nyawa. Untung setup ketiga kita bisa melakukannya dengan baik ya, guys. Astaga. Karena gue nyari rute pelarian gitu gak sih? Astaga! Ini bisa kesini deh. Ini lebih aman, guys. Kita harus lebih aware ya. Kita harus lebih jeli melihat rute pelarian, guys. Oh begitu, ini tembusnya kesini, guys. Kita bakal ngerampok lagi di lain hari, guys. Udah 3 setup yang kita lakukan dan... ya, yang terakhir bisa kita taklukkan dengan berdebar-debar, guys.
Salam teman-teman, terima kasih sudah nonton, sampai ketemu di next video ya. Bye bye.